Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan secara bersih dan jaga kesehatan. Terus stay tune channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Vivo. Dilansir dari berita online dari tribunmedan.com, yaitu populer Vivo. Bocoran HP Vivo Y33S bakal diluncurkan. Spesifikasi lengkap Vivo Y33S dan keunggulannya. Penjelasannya yaitu, Vivo melengkapi smartphone terbarunya untuk seri Y, yakni Vivo Y33S. Setelah resmi diproduksi, ada bocoran terbaru mengenai Vivo Y33S. Selain tampilannya yang menawan, Vivo Y33S ini dibekali baterai jumbo 5000 mAh. Peluncuran ponsel baru Vivo Y33S ini sudah dilakukan di pasar India. Dalam waktu dekat, tampaknya ponsel terbaru Vivo dari keluarga Y ini juga akan dipasarkan di Indonesia. Meski Vivo belum memberikan konfirmasi secara resmi, namun ponsel terbaru Vivo ini sudah terdaftar di situs P3DN Kemenperin. Selain itu, ponsel terbaru Vivo ini juga sudah mengantongi sertifikat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Dilansir dari Kompas Tekno, sertifikat itu bernomor 4573/SJIND.8/TKDN/7/2021 dan diajukan oleh PT Vivo Mobile Indonesia 26 Juli 2021. Dalam kolom merek dan tipe tertulis nomor model Vivo V2109 dengan nilai TKDN sebesar 32,90%. Spesifikasi Vivo Y33S, Vivo Y33S dibekali dengan layar IPS LCD dengan luas 6,58 inch. Layar ini sudah mendukung resolusi Full HD Plus atau 2408x1080 pixel dan mendukung refresh rate 90Hz. Aspek rasio 20 banding 9 serta screen to body rasio mencapai 90,6%. Pada bagian atasnya terdapat Pony Water Drop untuk memanfaatkan kamera selfie resolusi 16MP atau f2.0 atau f2.0. Kemudian bagian punggungnya disematkan 3 buah kamera belakang dalam modul persegi panjang. 3 kamera belakang tersebut memiliki konfigurasi kamera utama 50MP f1.8, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Pada bagian dapur pacunya, Vivo Y33S dibekali oleh sistem on-chip MediaTek Helio G80 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Seperti dilansir dari Gizmo China, kapasitas RAM bisa diperluas hingga 4GB dengan fitur Extended RAM. Selain itu, memori penyimpanan juga bisa diperluas dengan slot microSD hingga 1TB. Vivo Y33S menjalankan sistem operasi Android 11 yang sudah dilapisi dengan antarmuka PhantouchOS 11.1. Untuk memenuhi kebutuhan daya, ponsel ini dibekali baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh. Baterai ini juga sudah mendukung pengisian daya cepat 18W. Fitur lainnya dalam Vivo Y33S ini meliputi NFC, fingerprint yang terintegrasi dengan tombol power atau side mounted, colokan jack audio 3,5mm, Bluetooth 5.0, port USB Type-C hingga Wi-Fi dual band. Untuk harganya, Vivo Y33S ini di India dibanderol dengan harga Rp17.990 atau sekitar Rp3.4 juta. Vivo Y33S tersedia dalam dua varian warna yakni Midday Dream dan Mirror Black. Meski sudah mengantongi sertifikat TKDN, masih belum diketahui kapan Vivo Y33S akan diluncurkan di Indonesia. Kita nantikan saja. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari tribunmedan.com, yaitu populer Vivo. Bocoran HP Vivo Y33S bakal diluncurkan. Spesifikasi lengkap Vivo Y33S dan keunggulannya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.